Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 148, yaitu Reflection. Nah, di sini untuk merefleksi chapter ini, silakan kalian bandingkan apa yang kamu ketahui dengan apa yang teman sekelas kamu ketahui. Jadi, isi diagram Venn di bawah ini untuk mengetahui apa pemahaman yang sama yang kamu dapatkan tentang bab ini, ya. Jadi kalian mungkin bisa melakukan sedikit survei, kamu tanya kepada teman-teman kamu buat daftarnya apa-apa saja yang mereka ketahui atau yang mereka pelajari di bab tersebut, dan juga kamu buat daftar apa saja yang kamu pelajari dalam bab ini. Kemudian kamu lihat apa persamaan dari kamu antara kamu dan teman-teman sekelas kamu. Ya, itu survei kecil-kecilan saja ya. Kemudian kita lanjut pada halaman 149, yaitu assessment. Nah, di sini di assessment ini kalian akan merencanakan, menulis, mengilustrasi atau menggambar dan mempublikasikan buku gambar anak-anak yang kamu buku gambar anak-anak kamu sendiri berdasarkan tulisan yang kamu hasilkan pada tas 7. Apa-apa saja langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tentu merencanakan. Nah, di sini perencanaannya ada beberapa elemen yang harus kamu tentukan. Yang pertama elemennya adalah audiennya siapa, siapa targetnya, tujuannya buku ini untuk siapa. Nah, kamu jelaskan perencanaan kamu seperti siapa penikmat bukunya nanti. Kemudian berapa halaman buku tersebut, kemudian sumber-sumber daya dan logistik apa saja yang kamu butuhkan. Tentu saja mungkin pensil warna salah satunya dan buku-buku yang lainnya ya. Kemudian ada yang lain, mungkin staples atau apa, bisa kamu buatkan seperti itu. Kemudian rencana yang kedua, langkah kedua yaitu menulis. Nah, pergunakan kerangka di bawah ini sebagai petunjuk untuk menyusun teks dari cerita kamu tersebut. Nah, kerangka ini adalah sebuah saran bagaimana bagaimana sebuah cerita buku cerita bergambar untuk anak-anak yang berjumlah 10 halaman bisa disusun. Ini tidak termasuk ilustrasi atau gambarnya. Kamu bisa menambahkan halaman-halaman lainnya, halaman tambahan untuk cerita buku, untuk buku cerita kamu itu. Nah, jadi petunjuknya kerangkanya seperti ini. Halaman pertama ada introduction atau perkenalan terhadap karakter-karakter dan juga ditentukan settingnya. Ya, settingnya apakah zaman dahulu, setting waktu ya, dan setting tempat dan segala macamnya kamu tentukan di sini. Kemudian di halaman kedua dan ketiga, kamu bisa memperkenalkan konflik utamanya apa. Nah, kemudian halaman 4 dan 5, apa tindakan-tindakan yang diambil yang berkaitan dengan konflik tersebut. Yang hasilnya menambah konflik atau tambah permasalahan, jadi tambah rumit permasalahan tersebut. Kemudian halaman 6 dan 7 itu juga tindakan-tindakan yang diambil untuk menangani konflik yang di halaman sebelumnya. Nah, hasilnya juga masih ada complication atau permasalahannya. Kemudian di halaman 8 dan 9 di sana kalian tentukan atau sampaikan klimaksnya. Permasalahan intinya seperti apa? Kemudian baru menyampaikan tindakan yang benar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan di halaman 10 kamu isi dengan resolution. Nah, kemudian lanjut kepada bagian yang ketiga, yaitu mengilustrasi atau membuat gambarnya. Nah, ilustrasi ini adanya itu disediakan atau berfungsi sebagai teman dari teks ya. Jangan khawatir bahwa hasil ilustrasi kamu itu atau hasil seni kamu itu tidak cukup bagus untuk digunakan sebagai ilustrasi. Jadi, ilustrasi harus disajikan sebagai komunikasi visual dari plotnya saja. Jadi,
jangan takut jika gambar kamu itu tidak terlalu bagus. Yang jelas, kamu bisa gambar tersebut bisa dipresentasikan dan orang paham. Anak audien kamu itu paham. Oh, ini mempresentasikan dari cerita. Kemudian kamu publikasikan. Nah, kamu bisa mempublikasikan buku dengan cara yang cukup sederhana. Ada beberapa tip jika kamu ingin mempublikasikan buku dalam bentuk hard copy atau buku dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk buku benar-benar buku ya, versi hard copy. Nah, ini kamu intinya ini dijilid ya. Jilid saja buku kamu itu sebagus mungkin. Nah, kemudian mungkin kamu bisa beri pita sedikit atau gimana sehingga buku tersebut bisa menjadi bagus. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.